jauh dari Taman Wisata Kerasi Baganding, terdapat tempat yang sangat cantik dan indah. Indah banget. Hanya menempuh jarak sekitar 15 menit, kita bakalan menemukan spot yang luar biasa. Danau Toba. Kings, jadi Danau Toba ini merupakan danau dari hasil letusan Gunung Toba yang hebat banget. Makanya terjadilah danau yang selebar ini. Nah, kalau kalian mau tahu, panjangnya itu sekitar 100 km, lebarnya 30 km, dan dalamnya 1000 meter lebih. Danau ini juga yang terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, Kings. Makanya harus kita lestarikan dan kita jaga supaya anak cucu kita masih bisa menikmatinya nanti. Keren banget, Kings! Wah, keren banget nih, Kings! Pemandangan alam yang tidak terkalahkan ini sangat menyihir gue untuk berlama-lama berada di sini. Sensasi baru bagi gue. Dengan deretan bukit-bukit dan gunung Merapi yang menjadi paronama alam yang sangat cantik. I love Indonesia, Kings! Wah, Kings! Luar biasa petualangan kita untuk mengeksplor Sumatera Utara. Hewan satuannya luar biasa, endemik, keren-keren banget, dan sangat eksotis. Pemandangan alamnya, landscape-nya benar-benar indah. Dan benar-benar menunjukkan kekayaan Indonesia yang amat luar biasa. Nah, ini spot terakhir gue hari ini. Gue akan menikmati keindahan Danau Toba dari atas bukit ini. Luar biasa kan? Tetap saksikan terus King of the Jungle setiap hari Sabtu jam 10 pagi hanya di Trans TV. King of the Jungle! Roar!